bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Presiden Joko Widodo memberikan klarifikasi terkait pernyataannya soal Presiden boleh kampanye. Dalam kesempatan itu, Jokowi memperlihatkan kertas berisi kutipan pasal 299 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Video ini dibagikan dalam YouTube Sekretariat Presiden, Jumat 26 Januari 2024 malam. Selain itu, Jokowi juga mengutip pasal 281 ayat 1. Pasal ini mengatur ketentuan soal kampanye yang diikuti oleh presiden hingga kepala daerah. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden wakil presiden harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Sudah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Siap. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih.